Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Ali Rahman Mutajalli. Saat ini kita mau ngetes Action Cam 8 mereknya. Jadi kita mau jalan dari Duren 3 menuju Pancoran. Kita nyebrang dulu. Jadi untuk kelas Action Cam 8 ini atau Action Cam 8 ini mungkin action cam yang paling rendah di kelasnya. Harganya juga cuma ratusan ribu. Tapi ya sesuailah dengan harganya. Kualitas gambarnya juga. Tapi ini udah HD loh. Nih, coba kita liatin kameranya. Biar lebih keren kelihatan. Jadi action camnya ini kita tempel di helm di bagian kanan biar dapat gambarnya lebih banyak. Jadi sekarang kita udah ada di Jalan Duren 3, ada ibu-ibu. Jadi ini rute jalan ke kantor saya nih tiap hari. Lumayan deket sih, tapi kalau pagi juga agak macet. Dari kosan ke kantor sih cuman 10 menitan, enggak lebih. Oke, depan ini ada ibu-ibu, jilbab besar, nggak pakai helm, hati-hati bu, awas, pelan-pelan, slow aja. Oh, di saat ini ibu-ibu keluar nggak pakai helm, tapi emang lorong kecil sih, nggak ada polisi nih di sini. Saya juga kadang kalau lihat sini nggak pakai helm, takut rambut saya berantakan habis mandi dan mau ke kantor biasanya. Guys, ada Kang Gojek. Kang Gojek ini di mana-mana ada ya. Udah kayak penjual gorengan. Tapi keren sih ini Gojek menurut gue. Karena bisa membantu orang-orang yang mau cepat dan enggak punya kendaraan. Nah, baguslah nih Gojek. Solusi kemacetan juga di Jakarta. Oh iya, ngomong-ngomong soal Gojek, di YouTube lagi banyak tuh videonya, video tentang GoVideo. Kayaknya lomba tuh. Saya nonton juga tuh, banyak banget yang bikin-bikin video tentang Gojek, keren-keren banget. Mulai dari pengalamannya naik Gojek, kelebihan dan kekurangan naik Gojek. Keren-keren deh pokoknya video-video Gojek ini. Cari aja deh di YouTube GoVideo 2016, pasti banyak tuh video-video tentang Gojek. Kayaknya dilombain tuh sama Nadiem Makarim. Sekarang kita belok kanan. Jalan di sini agak sepi nih, lebih sepi daripada belok kiri yang tadi. Karena mungkin jalannya juga bata kontar nih, bukan aspal. Ini masih aspalnya di sini. Di sini agak sepi jalannya. Kita mau gedut juga nggak bisa, anak-anak kecil tuh, anak kecil. Jadi kita pelan-pelan aja saja, karena kita juga nggak kemana-mana. Ini udah batako nih jalanannya nih, sepi kan nggak kayak tadi. Tapi di sini banyak yang parkir tuh mobil, misalnya kalau ada mobil yang apa tuh papasan, udah bisa lama tuh nunggunya mobil lewat dulu. Nih ada mobil yang parkir lagi tuh. Bisa satu mobil, dua mobil, tiga mobil. Depan masih ada tuh. Empat mobil. Lima mobil depan tuh warna apa. Enam mobil. Terus tujuh mobil. 8 mobil. Lihat kan jalan segitu-gitunya parkir ini. 9 mobil. Orang di Jakarta nih aneh deh, gak punya tempat parkir, beli mobil.
Eits, ada ibu-ibu, halus bu. Kita udah mau nyampe nih depan-depan itu, udah jalan Gatot Subroto. Banyak pedagang juga di sini. Ada anak kecil. Misalnya kaku jalannya. Oke. Oke lah, untuk action camnya kayaknya lumayan lah gambarnya nih, nggak terlalu buruk juga, nggak terlalu bagus juga. Jadi mungkin ke depan kita banyakkan ngupload video tentang motovlog. Jadi kita ngambil video di jalan aja nih, tentang kemacetan Jakarta dan lain-lain, tentang kejadian-kejadian yang ada di jalan Jakarta. Oke, sampai ketemu lagi bersama saya Ali Rahman Mutajalli di video-video berikutnya. Bye bye. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.